Istri Rizky Billar, Lesti Kejora mulai mengurangi lagu yang dinyanyikan dalam pekerjaannya. Dulu biasanya dalam sekali tampil, Lesti Kejora bisa membawakan 5 hingga 7 lagu. Sedangkan selama hamil, terlebih perutnya sudah membesar, menyanyikan paling banyak 3 lagu. Saat ini, istri Rizky Billar, Lesti Kejora tak ambil kerjaan off air sampai melahirkan. Konten kreator Valdi Akbar mengungkapkan selama hamil Lesti memutuskan untuk membatasi pekerjaannya. Valdi Akbar juga menuturkan, istri Rizky Billar itu juga mengurangi jumlah lagu yang akan dinyanyikan, di mana biasanya dalam sekali tampil, Lesti Kejora bisa membawakan 5 hingga 7 lagu. Sedangkan selama hamil, terlebih perutnya sudah membesar, menyanyikan paling banyak 3 lagu saja. Yang seharusnya bisa tampil 5-7 lagu, mungkin 2-3 lagu saja. Lantas, saat ini Lesti belum lagi mengambil pekerjaan untuk manggung off-air. Untuk jadwal off-air, belum tahu karena kondisinya kan semakin besar. Meski mengurangi jadwal off-air, Lesti Kejora masih sering beraktivitas dan sangat lincah. Bahkan, ia bisa bergerak bebas ketika menghadiri pesta ulang tahun Atta Halilintar. Kondisi tersebut membuat Valdi Akbar keheranan karena bayi yang dikandung Lesti Kejora benar-benar kuat. Tetap lincah, tetap joget-joget di ulang tahun Atta. Gak taunya, super duper banget, ujar Valdi Akbar. Meski khawatir, sahabat dari Rizky Billar itu berusaha berpikir positif dan memasrahkan diri pada sang pencipta. Karena kondisi dia hamil, dia nggak mau yang lemes-lemes, imbuh Valdi Akbar. Dia maunya produktif, pokoknya banyak gerak, kan bagus juga buat ibu hamil, tandas Valdi Akbar. Begitulah informasinya. Jika ada kesalahan, kami minta maaf.